Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sapo-sapo dimanapun berada? Agak keriba. Kali ini kita ditemani oleh seseorang anak muda, Kak Lolo, bulan peke. Dan ini adalah merupakan perdana untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita mau tanya-tanya dia bagaimana tanggapan dia selaku Kak Lolo, anak muda. Tapi sebelumnya itu kita mau lihat dulu. Apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Majak lagi dulu Pak. Maaf lahir. Ya mohon maaf lahir batin. Kak, puasa. Iya, maaf Kak, gimana puasa? Iya. Saya mau tanya ini adik. Iya Kak, bisa. Bagaimana tanggapannya tentang ada dua perbedaan waktu tentang memasuki bulan suci Ramadan? Karena ini ada perbedaan, biasanya kan satu, namun biasanya yang umum itu selalu kita berbeda. Bagaimana tanggapannya selaku anak muda? Kalau menurut saya pribadi, iya, ya setuju-setuju aja. Oh, setuju aja. Iya. Asalkan disepakati antara pihak Muhammadiyah dan kita, maksudnya yang umum. Oh begitu. Iya. Oh iya, kita nggak ada yang NU, tah? Ya intinya saling apa namanya itu saling menghargai, ya menghargai, hormati ya setiap keputusan ya, karena ada semua dasarnya ya. Iya Kak. Oh begitu. Tapi kita kan anak muda, bukan selaku orang tua. Anak muda ini tanggapannya nih. Iya, anak muda kalau lu ya, kalau saya itu aja Kak. Oh itu aja. Iya. Oh begitu ternyata. Asalkan di antara keduanya saling menghargai sesuai dengan pendapat masing-masing. Oh, gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan besok ada yang puasa dan kita kan tidak puasa. Misalkan ada seseorang lagi puasa, apakah kita semestinya tetap makan di depannya atau bagaimana? Kalau masalah itu Kak, kan kita mengerti kalau dia puasa. Ya, jadi lebih baik kita hindari untuk biar pendapat mereka juga dipositifkan. Oh, karena iya, kan kita sendiri ditahu. Oh begitu. Iya. Iya, kemudian ada lagi nih, biasanya itu anak muda ya. Artinya kita pindah lagi. Ini kan keadaan di bulan puasa itu naik motor. Benarkah itu? Ngabuburit. Menurut Adi nih, benar nggak itu yang dilakukan? Kalau menurut saya pribadi, iya. Kalau kayak untuk ngabuburit untuk mencari waktu, iya. Kayak masih menurut saya sih, iya. Bisa salah menurut saya, iya. Karena kemungkinan pas waktu mau datang buka, ya, pas sebelum buka, cari waktu untuk buka, ya, kayak pasti orang-orang lihat toh, iya, kayak merasa kayak apa nih, iya, merasa kesal atau apa, karena kan ngebut-ngebut atau kenal potnya terlalu keras, ya. Tapi kalau untuk di pas subuh menurut saya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ya, walaupun saya kenal potnya besar suaranya. Iya Kak. Oh begitu. Kayak untuk memastikan bahwa orang-orang pada bangun. Oh begitu. Iya Kak. Misalkan kalau bukan? Kalau bukan menurut saya, kalau untuk kayak sekedar ngebut-ngebut atau untuk apa namanya itu kayak begini pengering-ering ya, ngering-ngering Kak toh, iya. Menurut saya ya bisa ditegur lah, bisa ditegur. Iya. Kira-kira yang mau menegur siapa, yang misalnya yang ditegur itu tidak mau mendengar, bagaimana caranya selaku anak muda ini? Kalau menurut saya Kak, iya, kalau sudah ditegur baru kayak masih mau melanjutkan toh? Iya. Lebih baik kayak semacam. Tapi kalau masalah hukuman itu kayak enggak ada kayak penjelasan untuk hukuman, Dika. Ini sih ya saya tanya, cuma saya tanya bagaimana tanggapannya.
Kalau menurut saya salah sih, cuman kan beda-beda tergantung dari orang ya kak. Oh, begitu. Kalau mengerti ya pasti nerubah lah, karena mengerti ji. Kalau ini sebenarnya yang ku kerja ini salah. Kalau tapi kalau memang waktunya kayak sebelum mau buka anu apa namanya itu bangun subuh, maksudnya untuk sahur, menurut saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kan biasanya kan seperti tahun lalu ada anak muda yang membangunkan masyarakat itu pakai motor dengan suara knalpot, menurutnya bagaimana tanggapannya ini? Menurut saya kak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman dibatasi. Ah, dibatasi. Kayak gitu. Kalau kita anak muda, ditahu-tahu kayak di sekitar rumah ini ada orang sakit atau anak-anaknya ada yang masih kecil bayi, pasti kayak enggak terlalu di situ. Kalau misalkan di depan masjid, di pada saat misalnya kan sudah kalau membangunkan kan bisa. Membangunkan. Nah, bagaimana kalau tarwih? Sementara ada yang mau pengering-ering itu ya. Kalau menurut kalau yang itu kesalahan besar. Kenapa? Selain kalau di Kristen atau maksudnya agama lain, saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya salah. Oh, salah. Karena kedua pasti tidak terawih nih. Karena pas waktu terawih toh. Tapi kalau anak muda sekarang kemungkinan kalau, walaupun kayak terlihat membetah apa namanya? Penampilan nakal. Tapi kalau tahu waktu tarawih kan berpikir ji kayak satu kali ji setahun pasti ada ji kayak merasa sadarnya di situ. Oh, sadari. Bagaimana Alpi? Cocok nasehatnya? Cocok toh? Oh begitu memang. Oh begitu memang. Masa-masa muda kak. Masa-masa muda deh. Oh ceritanya ya. Masa-masa muda diambil semua sisi negatifnya. Gitu. Sebelum sisi tua. Sebelum tua. Iya. Tergantung. Oh kak. Tergantung. Ya. Saya kira begitu. Tidak jika. Terus ada lagi. Kan bulan puasa. Berpuasa dah? Berpuasa. Iya berpuasa. Biasanya kan banyak banyak job. Pekerjaan. Iya. Pada saat ada jobnya ini, puasa tidak? Di bulan puasa. Saya kak, maksudnya saya. Iya. Kalau saya, kalau masalah kerja, tetap puasa kak. Oh, puasa. Alhamdulillah puasa. Ya, walaupun berat. Iya kak. Seperti kuli bangunan. Iya kak, biasa. Oh, begitu. Kalau iya, bersepeh? Biasa juga kak. Oh, biasa. Tapi tidak pernah buka? Pernah ji. Tahun lalu kak. Oh tahun depan tahun lalu bolong satu karena kayak pas pergi kak di kebun itu kayak kerasukan kak. Wih berbilang bilang mama aku pas pulang diantar kak pulang bilang minum aku saja padahal pas di situ mau sekali kak dikasih sampai puasa aku cuma bilang mama aku jangan, jangan karena tidak boleh katanya. Oh lalai sengi ya bukan kak. Oh begitu ya geru-geru ke bahasa Wina. Oh geru-geru ke apa itu bahasa Indonesia ya? Oh ikutan ikutan ya ceceran bahasa Indonesia ikutan benar tidak benar iya cuma dari tapi kayak artinya bukan ke situ walaupun katanya sama iya tapi biasanya itu kadang kalau di tengah hari pada saat kita kerja kan langsung di sini kering kak benar tidak pernah kak pernah iya mau minum puasa tidak mau puasa sudah mau rugi sudah tengah hari. Biasa ya? Biasa kak. Iya. Bagaimana kameramen? Begitu juga? Sering sekali. Oh, aduh. Satu pendapat. Iya, berarti sering tidak puasa kak? Tidak. Oh tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya teman-teman ini lumayan.
sekira semuanya diembat ternyata tidak. Ya, mungkin karena besok kita mau ada yang puasa dan hari Selasa juga ada yang mau yang puasa. Semoga teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah puasa besok selamat menjalankan ibadah puasa, dan teman-teman yang mau menjalankan hari Selasa semoga kita senantiasa selalu bersama-sama walaupun beda pendapat, tujuan yang sama. Mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia selalu. Amin. Mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, selamat nantinya di akhirat. Amin. Dan masuk surga. Amin. Ya, teman-teman, walaupun kita-kita ini adalah bukan ustaz, tapi kami adalah orang awam. Ya. Iya, Kak. Kita masih belajar. Kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan, silakan datang ke studio, ke sini. Siapa tahu ada yang memberikan pendapat rohani, pandangan. Iya, pandangan pada saat bulan puasa, silakan kami buka secara lebar. Silakan datang di Tajipi. Ya, kebetulan ini di depan Kuramil. Iya, depan Kuramil. Ah, kita sudahi dulu. Ya, teman-teman, marhaban ya. Ramadan. Pada saat ini 1445 Hijriah. Semoga kita menjalankan ibadah puasa sehat selalu. Kita sudahi dulu ya. Iya, Kak. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.